sama Madani TV, Saya Berawa TV, LKC TV, kemudian rekan daftar 107 FM Bekasi, RDS Radio Da'wah Syariah Solo 101,4 FM. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara kesayangan kita yaitu The Show Sharing Online with Ustadz Rifki Jafar Talib. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita untuk uh, kembali menyampaikan wejangan wejangannya di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Ini ada aroma durian kok belum kelihatan. Ya, ya? aroma duriannya masih masih macet. <laughs> Mudah-mudahan <laughs> kajian nggak <laughs> macet ya. Amin, amin ya amin, amin Karena kita ini pasukan berani mati tapi takut Ketuk lapar, lapar. Nah, ini ya, penting. Apa? berani mati takut lapar ini. <laughs> ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh aktivis. setiap kader Islam, kader Islam. Astagfirullahalazim. <laughs> bercanda pemirsa ya bercanda. Dan malam hari ini Ustaz kita spesialnya bukan tentang temanya aja Ustaz. Apa itu? Ini ada sidak dari Madani TV. Iya, <laughs> oh, langsung controlling ya. Controlling. Ini kalau bahasa kami di organisasi Torba. Torba. Yeah, turba turun ke bawah oh, toron. Yeah, toron toron ke panahan ya oh, iya. turba turun ke bawah turun langsung kan controlling Masya Allah, quality jadi control TV langsung ke sini Allah bosnya waduh Masya Allah dan malam hari ini spesial sekali temanya seperti yang sudah kita sebarkan di flyer Ustaz ya iya. di YouTube maupun di Facebook temanya Ustaz ini pakai pakai saya saya baca pakai intonasi ya oh, iya. siap, saya baca siap. pakai intonasi iya, iya. temanya begini pemirsa <laughs> Anak geli mau baca. <laughs> Begini bacanya, sayang, aku butuh kamu. Waduh. Oh, <laughs> coba. Antum, ya, gitu. antum coba. Antum coba. <laughs> Waduh. Antum coba coba coba. Bismillah. Sayang. <laughs> Enggak keliru. Sayangnya bukan oh, begitu. Keliru itu kan ya. nadanya solih. soli, eh, bukan ya? Beda lagi. Waduh. <laughs> Jadi coba seakan-akan betul ngomong sama pasangan seperti coba antum anggap kamera itu pasangan antum coba, okay, sure. tapi nggak tahu yang mana ya tapi antum pasangan aja lah sayang aku butuh kamu waduh ini bismillah. malam jumat bukan bukan malam selasa <laughs> malam selasa <laughs> sip mulai ya antum maling ngaju antum ya, bismillah baik pemirsa uh, tema ini nampaknya sudah dinanti oleh pemirsa dan kita tidak akan berlama-lama lagi Langsung saja kita serahkan Sepenuhnya kepada Ustaz Rifqi Ja'far Tafadol Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما بعد Pemirsa Madani في yang kami cintai dimanapun anda berada, pendengar Dakta 107 FM Bekasi dimanapun anda berada Pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun anda berada Dan pemirsa setia LKC TV dimanapun anda berada Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita Sehingga di malam hari ini malam yang penuh dengan kebahagiaan Malam yang insya Allah kita akan isi dengan Ilmu kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di suasana yang cukup hangat di malam hari ini. Dan saya berharap seluruh pemirsa dan pendengar menyaksikan dan mendengarkan bersama keluarga, ya. jadi ada suaminya, ada istrinya, ya. dan ada anak-anak, sehingga tayangan ini benar-benar menjadi ruh di dalam rumah tangga kita bersama. Apabila ada baiknya kita pakai. Apabila ada kurangnya silakan disampaikan dan mungkin di, ditanyakan. Harapannya cocok untuk family time, Saudara. Amin ya. Family time bersama keluarga. Atau kita rubah jadwalnya nanti ya, malam Ahad gitu. Malam Ahad gitu. Atau. Ya kita tambah aja, jangan dirubah. <laughs> ditambah ya. Ya ditambah. Baik-baik. Usulan <laughs> baik kita terima Insya Allah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan. Kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa kita ulang terus menerus dan tidak pernah lupa karena ini sebagai pengingat untuk kami pribadi untuk al akh Abu Syanum untuk seluruh pemirsa Madani TV di manapun Anda berada untuk terus menghadirkan di dalam hati bahwa tidak ada contoh yang terbaik kecuali contoh yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita membawakan tema sayang aku butuh kamu. ini tema yang cukup menarik. Hmm. Yang kemudian banyak di antara rumah tangga itu segen minta tolong kepada pasangannya karena dianggap merepotkan. Nanti dianggap ngerecokin. Kalau saya terus-terusan minta tolong sama suami saya, kalau suami terus-terusan minta tolong kepada istrinya khawatir dianggap apa? Memunculkan ketidaknyamanan. Dan antum tahu? Ini munculnya dari orang-orang barat. Dan cerita yang sudah masuk Ustaz, hmm. itu memang benar Ustaz. Jadi sudah karena e, si istri ini sambil ngerawat anak yang masih kecil begitu awalnya kan ya. Kemudian minta tolong misalkan Oh tolong dong e, mas ambilkan e, minyak e, telon Ambilkan apa sekedar itu Marah-marah si suami ini Dia merasa terhina Mer kan merasa karena iya. permintaan oh, itu ya? Enggak bisa ngerawat anak saya ini lelaki begini-begini Jadi itu Baik. sudah masuk cerita itu ke Karena kita, kan saya. memang kebanyakan yang ditiru hmm. itu rumah tangga di barat yang antara suami dan istri itu bagi-bagi betul-betul bagi-bagi tugas. Jadi hmm. sampai uang rumah tangga itu kamu listriknya, saya pembantunya. Kamu ininya, wah, luar biasa. Betul-betul kayak di kantor jadi nggak ada bedanya jadi, ya. Jadi gak ada itu. lagi kehangatan di situ. Hmm. Baik pemirsa, sebelum kita mulai dan kita berbincang santai dengan al ah Abu Shanum pada acara The Show di malam hari ini, kita akan meminta kepada Al-Akh Abu Shanum untuk membuka acara di malam hari ini. Agar semakin berkah, semakin baik, semakin penuh dengan e, manfaat. Untuk dibuka dengan membaca surah Al-Baqarah pada ayat 226, 227, dan 228. Kepada al akh Abu Shanum kami persilahkan. <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه Wallahu Azizun Hakim Sadaqallahul Azim Jazakumullah khair kepada Al-Akhabushanum atas apa yang telah dibacanya Dan tentu setiap dari kaum muslimin Akan menjadikan Al-Quran itu salah satu dari tolak ukur kebaikan imannya Karena dikatakan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka zadat hum imana itu iman mereka bertambah keimanan mereka bertambah kemudian ketakwaan mereka bertambah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka salah satu yang diajarkan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Al-Qur'an bahkan An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa minna man lam bil Quran. Tidak termasuk di antara umatku mereka yang tidak mengindahkan suaranya ketika membaca Al Quran. Baik. Kita masuk ke materi pemirsa dan inti dari apa yang dibaca oleh Al-Akh Abu Shanum tadi itu pada ayat yang ke-224 nya. Eh, 228, maaf ya. 228. Apa itu? Walahunna dan perempuan itu memiliki hak setaraf dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan cara yang baik. Artinya, antara hak yang mereka dapatkan itu sebanding dengan kewajiban yang mereka lakukan. Artinya, ketika seorang istri memiliki kewajiban yang berat, maka tentu mereka juga memiliki hak yang berat. Nah, sekarang. Kita kembalikan kepada Al-Akhabushanum, apa sih yeah. maksudnya, sayang, aku butuh kamu? Apa jawab, maksudnya apa? Biar saya bisa jelasin nanti. Uh, bahwa sebenarnya ketika kita itu sedang... Kita ingin... mantum. Oh ya saya maksudnya. Ini oh, <laughs> masalah rumah tangga kok dianggap kita, lalu <laughs> aja kali kita aja. <laughs> Terus-terus gimana-gimana? Ya, sebelum kita lanjutkan, tadi lupa belum diingatkan, bahwa Apa ini ya, interaktif pak? gitu, Ustaz. Ya, iya, baik-baik. Ya, nomor ingat tadi belum dibacakan, <laughs> ya. Jadi pemirsa silahkan nanti ya setelah Ustaz menyampaikan materi. Mungkin sekitar satu jam ke depan, Ustaz ya, 50 hmm. menit sampai satu jam ke depan. Setelah itu pemirsa bisa ajukan pertanyaan langsung melalui kolom komentar YouTube atau Facebook Ngaji Bareng Ustaz Rifki Jafar Fartolib. Itu kemudian bisa juga langsung bertanya kepada ustadz lewat line interaktif di 081 tiga, 081 334 376 992 apa nah, sudah ustadz ya, baik, 081 334 376 992 atau mungkin bisa nanti kita tulis ya di kolom okay, komentar di pin ya. jadi ketika seorang istri atau suami itu sedang meminta meminta tolong ya. At, itu kan Lah, spesifiknya istri apa suami? Ya wes, lah Iya, karena kalau suami minta tolong ke istri kan nampaknya biasa, biasa. Ya. Nah, ini istri Ini masalahnya sekarang si istri uh, yang minta tolong kepada kepada suami. Terus-terus. Uh, terus. Kemudian suami kan mungkin kemarin kita sudah bahas tentang kowam ya, uh, tentang koam, uh, iya. wibawa macam-macam. Nah, ternyata merasa direndahkan karena merasa disuruh-suruh oh. biasanya saya itu loh yang nyuruh-nyuruh gitu loh kok sekarang kok saya disuruh sekarang saya disuruh-suruh gitu apalagi kalau si suami ini di luar punya jabatan gitu ah, ya? punya jabatan uh oh, ini anak ini. militer rektor ini sampai rumah sipil <laughs> <laughs> terus 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 ya terus nah terus jadi sebenarnya itu bukan sesuatu hal untuk merendahkan maksudnya karena memang sayang itu butuh kamu karena aku nggak mampu melakukan Semuanya gitu loh, ah. kita di rumah tangga saling membutuhkan. Artinya, ya, untuk apa sih rumah tangga? Bukan untuk memang kita saling butuh. Gitu, saling Betul ya, kalau nggak butuh, ya. buat apa? Berumah tangga ya? Iya, ya, bener juga ya. Iya, ya, berarti udah selesai ya. Kacau <laughs> <laughs> baik-baik. Bismillah, saya saya sudah paham arahnya. Jazakumullah <laughs> akhir ala dan kepada pemirsa kita ingatkan sekali lagi, seperti yang disampaikan hmm. al khabushanum -Ah tadi, nanti sekitar pukul... 20:45 atau kalau materi belum terlalu sempurna ya pukul 21 kita mulai buka line interaktif sehingga silahkan pertanyaannya disiapkan mulai sekarang yeah. ya dan yang kita utamakan tentu pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas yeah. walaupun ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pembahasan-pembahasan sebelumnya juga tidak jadi masalah yeah. dan kami ingatkan ini mumpung belum masuk line interaktif ya ketika anda sudah masuk pada line interaktif Tolong cukup mendengarkan lewat telepon saja, lewat telepon saja. Jangan Anda tunggu suara Anda masuk di televisi terus Anda kirang, ih masuk." <laughs> gitu. Nanti malah ngerusak, ngerusakan, ngerusak suasana nanti kan jadi karena suaranya itu kan mantul-mantul uh, mantul, ya, mantul-mantul gitu. televisi dikecilkan terlebih dahulu, <laughs> Anda cukupkan diri mendengarkan lewat telepon <laughs> karena sayang sekali kalau sudah bisa masuk karena yang antri banyak ya. dan tidak semua bisa masuk ke line interaktif. Baik, Insya Allah begini al-akh Abu Shanum dan pemirsa Mandani TV dimanapun anda berada pendengar Dakta FM RDS FM Solo kemudian LKC TV dimanapun anda berada e, salah satu fungsi rumah tangga yang memang seperti yang telah disampaikan oleh al-akh Abu Shanum tadi adalah fungsi mengisi kebutuhan satu dengan yang lain maka laki-laki diciptakan butuh dengan perempuan maka, kebutuhan ini Allah tutup lewat syariat pernikahan. Kemudian, perempuan Allah ciptakan butuh dengan laki-laki, sehingga Allah tutup kebutuhan itu dengan syariat pernikahan. Ketika mereka tidak saling membutuhkan, maka apalah arti syariat pernikahan itu? Kan, nah, contoh paling gampang: istri kalau pasang gas LPG nyuruh siapa, suami karena hmm. istri takut gas LPG-nya bakal meledak. Berarti istri nggak takut suaminya meledak kena gas MLB LPG? Iya juga, ya Atau mungkin ledakan gas LPG tidak menakutkan untuk suami? Enggak, ledakan gas LPG tidak semenakutkan ledakan amarah suami. Atau menghilangkan amarah suami dengan ledakan, dengan ledakan gas ledakan. LPG? <laughs> <laughs> Coba, ini kan lucu juga ya perempuan ini ya. <laughs> pasangin dong LPG-nya kenapa saya takut meledak seakan-akan kalau yang meledak di depan suami nggak apa-apa gitu ya nggak gitu sih ya karena maka pemirsa salah satu memang di antara tujuan rumah tangga itu memang untuk saling mengisi kebutuhan nah sehingga wajar ketika kemudian seorang suami terus apa ya bahasa bahasakan itu kolokan sama istrinya kolokan itu ngalem gitu ngalem itu ya betul-betul sampai anduk minta di uh, minta diambilin. Dia mau hmm. berangkat kerja, sepatu harus di disiapin dan terkadang itu untuk istri yang mengerti itu pride. Pride atau proud? Proud. Pride atau proud? Apalah pokok bangga ah, lah ya, soal pakai ya, bahasa ya. Inggris <laughs> antum malu-maluin. Ah, itu untuk istri yang mengerti pemirsa, itu kebanggaan. Bahkan tidak jarang itu diceritakan loh sama temennya, Kamu tahu nggak istri saya? Eh, suami saya ya? Jangankan mau makan, mau berangkat kantor saja itu sepatunya harus saya siapin. Jangankan itu, mau mandi saja itu anduknya harus saya pasangin dulu di kamar mandi. Dan itu kebanggaan gitu ya. Dan ketika saya pasang anduk di kamar mandi, uh -huh, ternyata, ternyata... kerannya belum saya pasang. Nah, ngaco, <laughs> ngaco. Nah artinya untuk perempuan yang mengerti <laughs> itu kebanggaan. Jadi seakan-akan dia mencerminkan keberadaanku itu betul-betul dibutuhkan oleh siapa? Suami. suami. Sampai video kita yang viral banget di TikTok itu. Hmm. Seorang istri yang senantiasa nempel dengan suaminya. Nah, itu. Wah, tapi kok jadi kacau begitu videonya ya? Istrinya apa istrinya ngikut suami masuk kamar mandi, istrinya ngikut suami masuk mobil mau kerja. intinya kan bukan begitu, cuma bagaimana keberadaan istri itu betul-betul dibutuhkan oleh Suami hmm. sampai perkara-perkara kecil di dalam rumah tangga ada yang sampai beli pulsa listrik harus istrinya, sampai kemudian masukin token listrik harus istrinya, sampai kemudian nyiapin bagaimana sepatu untuk kerja. Ini bukan manja dan ini bukan juga memperbudak istri, tapi sekali lagi ketika istri faham itu merupakan apa? Kebanggaan. Kebanggaan. Karena seakan-akan suamiku tidak bisa hidup tanpa aku. Nah, itu dari sisi istri kepada suami yang memang nampaknya lazim Nah sekarang sebaliknya Yang dipertanyakan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi Yang ini menjadi problem ya Dan problem memang seperti yang Al-Akh Abu Shanum sampaikan Ini kita bukan mengada ada tema Oh biar ada temanya lah kita bikin Nah itu memang ada pertanyaan yang masuk seperti itu Ada curhatan yang masuk seperti itu Yang kemudian dari pertanyaan itu Dari curhatan itu menjadi apa? Tema, tema kajian kita di The Show Senin malam Selasa ini, nah, maka begini: seorang istri yang kemudian senantiasa meminta tolong kepada suaminya, suami. tapi si suami merasa direndahkan dengan permintaan istri itu. "Gini aja, kok nyuruh saya sih? Emang saya pembantu kamu, saya ini udah capek kerja di luar rumah." saya beli ini, saya beli itu, saya di luar rumah kerja udah dimarahin bos sampai rumah diperintah lagi sama istri nah kira-kira begitu kan hmm. satu hal penting yang anda harus pahami, ketika hilang ketergantungan istri anda kepada anda maka anda tidak dibutuhkan di rumah perlu diulang? perlu sir nanti dipotong <laughs> mau <Momba> potong video? <laughs> <laughs> nah <laughs> <laughs> Astaghfirullah mohon maaf pemirsa saya ini ala kabushanu hari ini agak, agak kacau nampaknya. Nah maka saya ulang sekali lagi pemirsa saya dan ini tolong difahami dengan hati yang bersih. Artinya begini, uh, jangan sampai omongan ini disalahfahamkan dan disalahfahami. Ketika ketergantungan istri kepada anda, wahai suami di rumah itu mulai hilang, maka fungsi anda di rumah tidak lagi dibutuhkan. Sekarang kenapa sih suami itu di, dirindukan kepulangannya? Hmm. Kenapa sih si, si suami ini dinantikan kehadirannya di tengah-tengah rumah tangga? Kenapa sih rumah tangga itu terasa tidak ceria, tidak tenang, tidak bahagia, tidak uh, lengkap tanpa kehadiran seorang suami? Hmm. Itu karena istri Anda, anak-anak Anda, Merasa tergantung dengan apa yang Anda bisa lakukan dan mereka tidak bisa lakukan. Hmm. Nah, sekarang, ketika kemudian si suami marah dengan permintaan istri, tolong dong beliin listrik. Saya nggak bisa nih masang token listrik karena beberapa kali saya coba senantiasa gagal. Tolong dong, uh, itu. Gas LPG di luar rumah untuk pemanas air diganti karena saya nggak berani. Tolong dong, sebelum kamu berangkat kerja, dibelikan keperluan untuk dapur karena saya nggak berani banyak keluar rumah, apalagi nggak ada dirimu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu ini menjadikan istri betul-betul keberadaan suami itu ada. Coba bahasa Jawanya apa? Suami diuangke, hmm, di bukan diuangkan. <laughs> apa diuang <laughs> diuangk itu apa di apa ya diorangkan di ya pada doang diorangkan nah, itu kan tekstual <laughs> banget artinya di uang ke itu keberadaannya itu dihargai keberadaannya itu di dihargai jadi kalau ada mau ada keputusan ya diajak ngomong mau ada eh, apa jalan-jalan yo ditanya kita mau jalan kemana bukan seorang suami yang senantiasa keluyuran istri nggak dianggap nggak boleh begitu bagaimana ini eh, <tuk> sampai istrinya bingung saya mau ujian ini sampai nganter kan ya itu artinya suami yang dibutuhkan di luar nggak dibutuhkan di dalam itu ini kesian ini model begini nah sekarang <tuk> begini kita serius ah, <tuk> maka pemirsa Memang keberadaan suami di rumah itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk melengkapi kebutuhan yang tidak bisa dilakukan oleh istri sekarang kembali kita ke inti masalah apabila istri kita bisa melakukan semuanya hmm. coba semuanya dia bisa nemui pedagang telur sore hari dia bisa ngawasi nimbang telur dia bisa ya. ngawasi tukang yang sedang ngerjain apa, bangunan bisa bisa Apalagi antar sekolah, bisa antar sekolah bisa. Ha. Terus antum di rumah mau ngapain? He, 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 reban, reban, jalan-jalan sama Ustadz Rifki. <laughs> <laughs> nah maka hati-hati pemirsa, ketika keberadaan anda sudah tidak dibutuhkan di rumah, maka ketergantungan istri untuk keberadaan suami akan hilang. Sementara mohon maaf, jujur ya, itu kami rasakan. Ketika kita datang ke rumah. Kemudian istri itu menyambut dengan seakan-akan Ya Allah aku tunggu-tunggu loh ada sesuatu yang aku nggak bisa itu kita bangga loh bener ya bener-bener atau anak-anak hmm. kita Ya Allah udah lama loh saya tunggu ini loh anak ini kalau nggak ada kamu dia nggak mau tidur dia nggak mau makan obatnya nggak diminum itu seakan-akan kita merasa ternyata aku dibutuhkan lo di sini bahkan bukan hanya tentang kegiatan di rumah set kadang-kadang hmm. waktu misalkan jemput anak itu terus ketemu-temennya temenku lo ikut Temanku loh satu arisan sama aku tapi dia kok begini. Gimana solusinya aku harus bersikap? Nah, lah. coba sampai kan sampai begitu. Itu kan kita bangga Hah. artinya Hah. keberadaan kita itu diinginkan. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kemudian istri Anda di rumah ketika dia bisa melakukan semuanya mandiri, akhirnya ketergantungan istri kepada suami itu berkurang. Dan bahayanya apa? Ketika ketergantungan istri kepada suami itu berkurang, maka rasa hormat dia kepada suaminya pun akan otomatis ikut berkurang. Sama seperti yang kemarin, hmm. ketika suami tidak memegang keuangan rumah tangga, maka istri tidak akan bisa menghormati dengan maksimal. Hmm. Tapi ketika uang itu di tangan suami, dia merasa bergantung dan akhirnya hormatnya semakin tinggi. tinggi. Nah, sekarang hmm. begini. Seorang istri yang meminta bantuan kepada Anda di rumahnya Itu bukan kemudian menghinakan Anda Sekarang saya kasih beberapa dalil ya Kita mulai ngomong ayat Al-Quran Jadi saya ini kepingin Di acara The Show malam seperti ini Itu kita tidak terlalu tekstual pada dalil Tapi insya Allah setiap yang kita sampaikan juga berlandaskan dalil hmm. Karena kita ingin bagaimana pemirsa Madani TV Itu betul-betul langsung mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu loh Udahlah, Ustadz, gak usah kebanyakan dalil. Saya harus ngapain gitu loh? Kalau mendapati suami seperti itu, apa sikap saya? Itu kan yang mereka iya. butuhkan. Jangan lagi dikasih pilihan, jangan lagi. Nah, <laughs> memberi pilihan, mereka itu sedang memilih. Malah kita kasih pilihan lagi. tambah bingung, mereka ini udah di, disibukkan dengan banyak pilihan lah, kok. Nah, maka mereka sekarang itu butuh, saya harus ngapain. Apa sikap yang harusnya saya lakukan? Nah sekarang uh, kita mulai baca dalilnya dan, saya tetap seperti biasa nggak akan terlalu banyak dengan dalil-dalil ini. Yang pertama disebutkan dari ibunda Aisyah, istri tercinta Nabi besar Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa uh, Dikatakan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di rumah apa yang beliau lakukan? Tidur, kalau saya jujur, saya tidur kalau di rumah. <laughs> Karena nampaknya udah terlalu capek di luar rumah ya, gitu ya. Dan ada pertanyaan seru sebelum kita lanjutkan. Begini, ya. saya sampaikan ya. Mudah-mudahan gak motong waktu terlalu panjang. Gini, ada salah satu mubalik, ustadz, ngisi ceramah di masjid besar di Surabaya. Ceramahnya itu tentang persiapan Rasulullah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Seperti itu temanya. Udah dia ceramah lah Apa yang Rasul lakukan menjulang Ramadan Begini, begini, oh banyak, penuh Apa yang dilakukan para salaf Ada jawab, jamaah tanya Pertanyaannya itu ngeletek Ngeletek itu apa ya? Sepele, sederhana Sederhana, tapi nonjok gitu nonjok, eh. <laughs> Gini bertanya, Ustadz, Ustadz Gak usah macam-macam lah Ustadz, kejauhan lah Kalau ngomong Rasulullah ya kalau ngomong Rasulullah itu udahlah Rasulullah itu dibimbing sama Allah Manusia pilihannya Allah Tentu sempurna lah Saya mau tanya satu aja lah Ustadz kalau mau Ramadan di rumah ngapain? <silence> Coba Jadi setelah ceramah Rasulullah begitu Nah saya khawatir nanti jamaah juga begitu Ini dalilnya dibaca begitu Ustadz ngaku kalau di rumah tidur hmm. Nah, nah maka tolong Ustadznya jawabannya bagus Ustadznya bilang gini Loh anda datang ke sini hadirin Bukan untuk tahu saya seperti apa Anda datang ke sini untuk tahu Rasulullah seperti apa oh, ini Ustadznya juga pinter juga ternyata sama-sama, <laughs> salah seorang penceramah di Kota Batu, acara ormas besar di Batu. Kita juga diundang waktu itu, acara Majelis Ulama. Kita diundang, ada perwakilan Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, persis, dan yang lainnya. Ketika perwakilan salah satu ormas itu memberikan kata-katanya, tausiahnya, maka dari ormas yang lain tanya, "Pak, omongan Anda ini dari Mukodima sampai penutup semuanya keren, tapi itu cuma teori." Saya kepingin bagaimana prakteknya ini Masyarakat sudah diamalkan Buat apa diceramahkan Coba iya. Justru kami ceramahkan ini Agar ceramah ini bisa diamalkan Di tengah-tengah masyarakat, masyarakat. Wih, loh pentingnya ilmu mantik itu Biar cerdas Kalau udah umum dilakukan Ngapain dibahas kan ya, Bener kan ya bener Juga. Loh, Ustaz di rumah tidur kok nyeramain kita Saya bukan nyeramain anda untuk ngikut saya saya ini kemudian bagaimana acara ini mengajak Anda untuk mengikuti apa yang dilakukan idealnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis sanyak. di antara mereka yang pengen tahu, Rasul ini kan manusia pilihan. Kira-kira manusia pilihan kalau di rumah ngapain ya? Dan itu pertanyaan jamaah kepada istri saya. <laughs> Ustadz Rifki kalau di rumah bagaimana? Istri saya jawab konyol banget konyol banget kalau ceramah aja seperti ini hmm. apalagi nggak ceramah <laughs> udah apa yang ditanyakan oleh An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah kesibukannya apa bukan zikir bukan sholat sampai nggak kenal sama istrinya bukan baca Al Quran bukan mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah mahluk bukan kesibukan Rasulullah ketika berada di rumahnya adalah membantu istrinya Subhanallah, Subhanallah. Coba lihat Rasulullah ini panglima perang. Tapi kalau di rumah, karena fi ahlihi. Kesibukannya Rasulullah itu apa? Membantu istrinya. Isterinya. Tapi, wa idha salat, qama ila salat. Apabila sudah terdengar panggilan salat, itu seakan-akan Rasul tidak kenal kami dan kami tidak kenal beliau. Langsung bergegas menuju salat. Plus gitu ya. Wah, luar biasa dan kita kan sebaliknya iya hmm. kalau dengar adan langsung kayaknya nggak kenal gak kenal Allah Astagfirullahaladzim, langsung ngantuk itu langsung setannya ato. besar atau masih meneruskan aktivitas tadi Ustaz ya ah, iya. ngobrol waduh tamu jauh masa ditinggal mungkin ya iya, iya memang ha. ya Allah kadang-kadang bikin apa teori itu hmm. bisa dipraktekkan dalam kehidupan itu tantangan tersendiri bang. itu ya, pr-nya di situ ada bakul telur datang wak well, waktunya apalagi, transaksi waduh, waduh. Dunia, dunia 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 ya padahal kita bakal pindah akhirat ya baik kita dan tentu contoh ini ketika dimasukkan ke dalam rumah dia akan menjadikan rumah kita semakin baik akan menjadikan istri kita baik akan menjadikan kita pribadi sebagai suami juga baik dan rasulullah tidak gengsi apa yang rasul lakukan kesibukan rasul ketika di rumah membantu Istrinya. Istrinya, Disebutkan dalam banyak riwayat motong daging. Bahkan bantu istri di dapur untuk menyalakan api. Bahkan terkadang Rasulullah sendiri yang mengangkat makanan itu untuk dihidangkan di tempat makannya. Bahkan tanpa permintaan dari istri. Ini istri sampai minta, suami marah. La haula la quwata illa bila. Nah, kemudian yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Apa Al-Imam Ibnu Hajar katakan pemirsa? Min akhlaqil anbiya at-tawadhu' wal bu'd anit-tana'um. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini dengan mengucapkan apa? Akhlaknya para nabi yang perlu kita tiru untuk masuk ke rumah kita itu apa? Tawadhu' dan eh, mengurangi apa pengen nikmat makanan harus selalu lezat oh semuanya harus terus itu dihindari. Nah, berarti apa? Orang-orang yang tidak ingin mengamalkan seperti yang Rasul amalkan membantu istri di rumah ya sekedar mungkin ngangkatin panci dari kompor menuju tempat untuk mendinginkannya hmm. atau sekedar bantu ngaduk makanan atau sekedar bantu ya ngobrol sama istri lah ketika istri di dapur orang yang tidak menginginkan itu pemirsa mohon maaf kalau menurut ucapan al imam ibnu hajar itu ada kesombongan hmm. karena akhlaknya nabi Tawadhu dalam bentuk apa membantu istri itu bentuk ketawalduan angkuh sombong bukan sombong sombong hmm. nah itu yang pertama yang ingin kita sampaikan. Nah kemudian yang kedua dikatakan di sini dari Urwah. Urwah bin Zubair keponakannya ibunda Aisyah bahkan nanti di akhir pemirsa saya akan uh, tunjukkan di sini uh, tentang Zaid bin Thabit. Jadi saya ini ada kemiripan dengan beliau. Amin ya robbal ya alamin. alamin. Itu ternyata Zaid bin Thabit itu orang yang kalau di luar orang yang paling serius sampai sahabat itu mempermainkan dia itu nggak berani serius tapi ketika di rumah apa orang yang paling konyol sama istrinya subhanallah coba lihat di luar jenderal bintang 4 bintang 7 bintang 9 Woi kayak iklan ya bintang 7 ya antum kalau di luar emang serius sir. ya enggak juga ya <laughs> udah udah nah itu itu ya. nanti itu nanti poin terakhir ya, ya. jadi jangan kemana-mana kita lihat ini poin terakhirnya luar biasa tentang Zaid bin Thabit kita baca dari Urwah bin Az Zubair dikatakan qala qultu li aku ucapkan untuk bibiku yang bernama Aisyah ya ummal mukminin ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki apa sih yang Rasul lakukan ketika Rasul ada di rumahmu dan sahabat tanya seperti ini ini bukan karena mereka fuzul. Fuzul itu pengen tahu rumah tangga orang lain. Kepo, kepo, kepo. Gitu. Kalau kita kan mungkin ini artis NM ini kalau di rumah ngapain sih? Ah. ah. <laughs> NM itu Nur Mahmudi. Oh, iya iya. Nah, orang, sudah orang-orang Paris ini ya. Orang Paris ini ya. Supaya bisa mencontoh. Karena contoh terbaik dari siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh Urwa, wahai ummul mukminin itu Nabi Muhammad kalau di rumahmu radhiyallahu taala anha ngapain sih? Dijawab oleh ibunda Aisyah. Perhatikan, ini manusia terbaik sepanjang masa. Yang dilakukan di rumahnya pun yang terbaik. Apa itu? Yang pertama, "Idza kana 'indaki," قالت "ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi." yang Rasul lakukan ketika di rumah. Rasul sama percis seperti orang biasa di antara kalian. Subhanallah. ndak antara kalian ketika dia di rumahnya. Yang pertama, apa yang dilakukan? Yakhsifuna alahu. Rasulullah memperbaiki sendalnya yang robek. Jadi, jahit sendal. Kita sekarang, nggak usah kata jahit sendal lah. Ya mungkin sekedar meletakkan sendalnya sendiri pada Tempatnya, tempatnya, hmm. itu sudah bagus itu. Nah, ini Rasulullah sendalnya mulai perlu. Dip... Kalau mau masuk rumah gitu, <cuk loves> lempar gini sama. Cui, sendalnya loncat loncat. <laughs> Tidak <impression> <ternyata, tuk> tahu kemana gitu. Bukan cuma <tuk> sendal, baju, baju gitu. Ya, ya. Lempar kasur, celana lempar. Ando, ando datang nanti lempar lah. <tuk> 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 Kita ini memang perlu banyak-banyak istighfar ya. Masya Allah. <tuk> Udah, pues itu, Allah. itu yang pertama menjahit sendalnya. Yang kedua, wayu hitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjahit bajunya. Jadi apabila ada yang robek dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kancingnya terlepas, mungkin di bagian tangannya ada yang robek, itu Rasulullah sendiri tanpa kemudian mengandalkan istrinya, "Eh, jahitin dong enggak?" Dijahit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rumah tangga terbaik sepanjang masa loh. Bukan rumah tangganya Romi Juli bukan rumah tangganya siapa lagi? Siapa lagi? Artis. Alala, ini rumah tangga terbaik Ucaw, ya? sepanjang masa. Yang ketiga, wayar <tik> desa agak-agak tahun-tahun ke belakang lah. Hmm. Nimba sumur. Dia nimba Nimbazomur. air dulu, diisi itu bak mandinya sampai kira-kira cukup baru dia dan itu Rasulullah lakukan sendiri. Mengangkat embernya sendiri. Sallallahu alaihi. Wasallam. ambilin gas LPG gantiin gas LPG ngisi token listrik atau mungkin membenarkan pintu rumah yang mulai mulai rusak loh justru permintaan istri kepada anda untuk anda membantunya itu dia menjadikan anda rajanya karena kalau bukan kamu siapa yang koro ayat yang ke 220 8. Nah, antum ingetin pemirsa, insya Allah 10 menit lagi selesai Mirsa? materinya ya. untuk masuk ke lain interaktif. Baik pemirsa, ya kira-kira sekitar 10 menit lagi Ustadz akan uh, merampungkan materi pada malam hari ini. Maka siapkan telepon Anda, silahkan tekan di nomor tersebut apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, yaitu di 081-334-376-992. Kami ulangi lagi di 081 334 di fanpage Facebook 10. Ngaji Bareng Ustadz Rifki Jaafar Baik. Kita lanjutkan pemirsa. Surat Al-Baqarah ayat 228. Dan orang-orang beriman, apa panduan kita kalau bukan Al-Qur'an kan? Maka untuk suami yang marah ketika istrinya minta tolong, mungkin ayat ini luput dari perhatian kita. Maka ayo bismillah kita tundukkan hati kita, kita tun sampai-sampai Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab dia punya seorang maula, maula itu mantan budak, namanya Aslam. Aslam itu ditanya oleh Bilal bin Rabah, wahai Aslam, sif lana amirul Ceritakan sama saya, bagaimana sih Umar itu ketika marah? Jadi maksudnya Bilal radhiyallahu taala anhu itu Umar itu kan tiap hari sama Aslam. Coba Aslam tahu taala anhu ardhahu mengatakan, wallahi ya Bilal, ida la yusaf. Umar kalau marah nggak bisa diceritain. Lah bagaimana saya mau cerita? Lah sebelum Umar marah aja, dok, saya udah pergi duluan. Ketakutan saya. Saking menakutkan. Saking menakutkannya. Ya. Hmm. Apa kata Bilal? La ya aslam. Tidak wahai aslam. Karena ida ghadib Umar itu ketika marah kata Bilal. Dan aku mendapati beliau fi qimmati ghazabihi. Di puncak-puncak kemarahannya. Apa yang terjadi? Faqara'tu alaihi ba'adhi ayil Qur'an aku bacakan di hadapan Umar sebagian ayat Al-Quran dan sebagian mengatakan ayat yang dibaca itu nas. apa yang terjadi? langsung seketika Umar mendengarkan ayat itu ta tairul itu Umar langsung menundukkan kepalanya seperti ini seakan-akan dia pingsan seperti burung yang disembelih lehernya subhanallah langsung nurut dengan ayat Al-Quran. Nah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang seperti itu. Amin ya. Amin ya Rabbil Alamin. Apa ayatnya? Dan hak mereka, yaitu para istri, sebanding dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Ayo suami. Hak mereka, sesuai dengan kewajiban yang mereka lakukan. Ketika Anda menuntut istri Anda dengan banyak tuntutan, maka dia berhak menuntut Anda dengan banyak tuntutan. Faham Abu Shanum ya? ya? Jadi ketika Anda suami menuntut istri Anda dengan banyak tuntutan, maka dia juga berhak menuntut Anda sebagai suaminya dengan banyak tuntutan. Karena ayatnya mengatakan hak mereka sebanding dengan kewajiban mereka. Tapi ingat, garis besarnya apa? Bil ma'ruf. Dengan cara yang? ma'ruf. Nah, maka artinya di sini Allah taala berfirman wa bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka dengan itu saya rangkum pada tiga poin. Yang pertama, permintaan tolong dari seorang istri kepada suaminya itu adalah kehormatan untuk suami karena ia dibutuhkan oleh keluarganya. Yang kedua, Jangan biarkan istri anda mampu melakukan segalanya sendirian. Karena apabila dia telah mampu melakukan segalanya sendirian, maka kebutuhan mereka kepada anda akan berkurang. Dan yang ketiga ingat, Rasulullah manusia terbaik melakukan itu untuk istrinya, maka lakukan itu untuk istri anda agar anda mendapatkan keberkahan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi. Baik, kita terima mulai sekarang. Mungkin silakan diingatkan, baik pemirsa yang, eh, bentar ya. Assalamualaikum, sudah ada yang masuk? Halo, assalamualaikum. Nampaknya suaranya kurang jelas. Halo, assalamualaikum, sudah ada yang masuk? Baik, Ustadz. Uh, ini ada kita bacakan dulu yang dari YouTube, Ustaz Ya, sementara baik, kita baik. menunggu, uh, apa namanya, penelpon. Ini, Ustaz, Afon Ustaz izin bertanya, apakah ada batasan-batasan seorang istri untuk meminta bantuan kepada suami dan bagaimana menghadapi suami yang tidak suka membantu istri di rumah? sip ini materi kita Boleh ini materi kita sudah ini selesai materi tadi ya? kita iya nah <laughs> tapi untuk batasan perlu kita jelaskan ah, iya. ya kalau apa ada sunnahnya suami membantu istri hmm. ya jelas itu sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nah begini sekarang batasannya begini hadirin sebenarnya kalau kita ngomong batasan ya batasan itu nggak ada pakemnya karena misalkan khusus untuk urusan eh, ekonomi suami boleh dimintai bantuan oleh istri untuk urusan dapur nggak boleh nah ini nggak bener juga ini nggak bener juga karena batasan itu kapan seorang istri boleh meminta pertolongan kepada suami apa pertolongan yang boleh diminta seorang istri kepada suaminya itu sekedar kalimat bil ma'ruf sesuai dengan kewajaran ya dilihat anda lihat keadaan suami anda dia pulang kerja capek atau tidak kalau dia capek, yo, dihindarilah terlebih dahulu, ditunda dulu. Anda lihat lagi, apa yang Anda minta tolong kepada suami, kira-kira dia mampu nggak? Karena kalau nampaknya suami tidak mampu, memang mengkhawatirkan. Suami akan merasa apa? Direndahkan? Udah tahu saya nggak bisa, kok dia minta tolong seperti ini? Dan yang ketiga, jangan lupa meminta pertolongan kepada suami, tentu dengan gaya-gaya yang menarik. Jangan seperti orang merenta. Boit, angkatin ember. <laughs> ini bukan embernya yang diangkat, antum yang diangkat dikeluarin dari rumah ini kan? Boit, masakin <laughs> uh, apa? Gule. Ya tolonglah pakai pakai bahasa-bahasa yang bagus ya, pakai bahasa-bahasa yang bagus. Nah, sekedar kewajaran sajalah. Tidak ada batas secara pakem insyaallah tidak ada. Kira-kira begitu kabushanu barakallahu fik. bagaimana pertanyaan lewat lain interaktif bisa diterima? Uh, nampaknya masih ada sedikit gangguan teknis Ustaz. Maka kita bacakan pemirsa uh, pemirsa bisa tuliskan pertanyaannya lewat kolom komentar YouTube Saya pada TV, Madani TV atau Fanpage Ngaji Bareng Ustaz Rifki Jafar Tolib. Maka kita uh, langsung kita bacakan karena nampaknya ini ada sedikit gangguan teknis sambil menunggu line interaktif. Tersambung ya Ustaz ya yeah. nah, Ini ada pertanyaan lagi Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bagaimana menyikapi istri yang mempunyai teman-teman lebih kaya Sehingga mempengaruhi pola gaya hidup orang kaya Sedang maksudnya mengikuti mungkin ya Mengikuti pola hidupnya orang kaya ya Sedang penghasilan suami tidaklah cukup untuk mengikuti oh. gaya hidup seperti orang kaya tersebut Mohon solusinya Ustaz bagus, bagus. Ini pertanyaan tidak... Tidak sesuai dengan materi, tapi penting untuk dijelaskan. Yeah. Begini, bagaimana dengan seorang istri yang sukanya berteman dengan orang-orang kaya, akhirnya terpengaruh dengan gaya hidup. Hedonnya orang-orang kaya itu, bajunya harus mahal, kendaraannya harus mewah, makannya di restoran yang mahal segala macam. Dalam keadaan suami tidak memiliki kemampuan untuk melayani keinginan istri yang seperti itu. Nah, maka yang pertama, perhatikan. Salah satu di antara seni langgengnya rumah tangga hmm. itu saling memahami keadaan masing-masing pasangan kita. Pasanganku siapa? Dia penghasilannya berapa? Nah, hmm. saling memahami ini menjadikan rumah tangga kita itu langgeng. Karena dengan memahami pasangan Anda tidak akan menuntutnya melebihi kemampuan. Dan apabila Anda tidak menuntutnya melebihi kemampuan, maka rumah tangga itu akan berjalan dengan nyaman. Hmm. Itu poin yang pertama. Dan itu yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih tentang perempuan terbaik adalah perempuan Quraisy. Apa yang hmm. menjadikan mereka baik? Dua. Jadi bukan karena sukunya mereka baik, tapi karena sifatnya. Sifat yang pertama, ahnahu, oh, maaf, arahu ala tiflin. Maaf, ahnahu ala Tiflin, sama anak itu begitu penyayang. Wa arahu ala yadihi dan paling pengertian sama suami. Pengertian itu artinya apa? Dia tahu suamiku siapa, kemampuannya seperti apa, penghasilannya berapa? Itu poin pertama, memahami. Yang kedua, tolong perhatikan, banyak rumah tangga rusak bukan karena istrinya buruk, suaminya buruk, tapi karena faktor pertemanan. Sampai karena itulah An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan betul al mar'u ala dini khalilihi. seseorang itu agamanya tergantung siapa teman akrabnya. Falian ahadukum man yukhalil. maka perhatikan oleh kalian siapa yang kalian jadikan teman akrab kalian karena memperhatikan teman adalah memperhatikan agama. Nah, maka apabila teman-teman Anda seperti itu dan Anda tidak punya kemampuan untuk menahan diri, ya tentu akan merusak kebahagiaan Anda dan akhirnya merusak ketenangan suami. Dan poin yang ketiga, ingat rumah tangga orang itu bahagianya berbeda. Ada yang bahagia dengan kesederhanaannya, ada yang tidak bisa bahagia kecuali jalan-jalan ke Eropa. Waduh. Maka bersyukurlah Anda ketika kebahagiaan rumah tangga Anda itu Allah jadikan pada hal-hal yang sederhana. Nah, maka ada barusan uh, tulisan bagus di Facebook yang saya baca beberapa hari yang lalu. Ada seorang bapak duduk di pinggir jembatan begitu, sedang motret anak perempuannya masih kecil gitu, lalu ditulis di bawah: "Jangan rusak kebahagiaan orang lain dengan kata-kata norak, ah, norak gitu aja di foto, padahal apa itu bahagia buat dia." Jangan Anda merusak kebahagiaannya dia dengan standar Anda. Bapak sama anaknya foto di depan jembatan apa, foto di depan Monas. Mungkin untuk orang luar Jakarta, foto di depan Monas nampaknya apa? Norak banget sih kok difoto di di Monas. Jangan Anda rusak kebahagiaan mereka maka jangan samakan standar kebahagiaan rumah tangga Anda dengan kebahagiaan rumah tangga orang lain dan bersyukurlah. Apabila bahagia kita oleh Allah diletakkan pada perkara-perkara yang sederhana. Karena kalau nanti dapat yang lebih dari itu, bahagianya akan le lebih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya ini tentang... Atau interaktif sudah bisa masuk? Sudah Baik. ya? Ada Baik. Yang masuk, sudah belum? ada yang masuk? Belum ah, ada. Kita, kita ingatkan ya. lagi ya, bahwa pemirsa insyaallah ini sudah bisa masuk lain interaktif. Silahkan langsung tekan nomor 081334376992. untuk langsung bergabung bertanya kepada Ustadz. Uh, kita, sambil menunggu kita lanjutkan pertanyaan. Ini dari boleh disebut namanya ini, Bung Iqbal. boleh disebut namanya. Oke, okay. Bung nah, Iqbal. Atau oh sebelum iya. nanya sudah nyebut nama dulu kan? Pertanyaan dari orang lain. Oh bukan 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 Bung Iqbal <laughs> bukan, ya. Bukan. <laughs> iya. Ini saat pertanyaannya dari saudara kita Ardi dari Al Hasbi Batur. Oh masya Allah, hmm, saya dengar Batur nanya. itu langsung. Hmm. Rasaannya gimana? deg ser. Waduh. Ter ada hati yang tertinggal di sana. Terus, oh, oh, Udah ada. Ya. Maksudnya <laughs> apa? ya? Kenangan-kenangan. Kenangan, kenangan, kenangan. <laughs> bukan hati yang itu, bukan. Ini raut wajah langsung berubah, langsung pucet-pucet gimana Rasa gitu. kayak ya? waktu itu ya ditanya mobil apa itu ya? Bukan ya <laughs> <dia>. Assalamualaikum Ustaz. <laughs> uh, yang semoga Allah muliakan dan angkat derajatnya di Allah. Allah. Amin. Wa insyaallah. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ustaz ketika saya sudah ada niatan ingin melamar seorang akhwat tapi dari pihak keluarga si akhwat sudah memandang rendah saya. nah ini diteruskan apa? Cari yang lain gitu loh? Sir? Eh begini, Syekh Ardi, <laughs> jangan cemen jadi laki-laki. <laughs> iya, gaya bicara ketika ngelamar anaknya orang itu penting. Halo, assalamualaikum. Atau ada yang masuk ya? Kita terima dulu. Baik, kita ada nah, yang masuk dulu. Kita Baik. dulu. Halo, assalamualaikum. Oh, Pati, nampaknya, nampaknya. terputus, Ustaz Silakan. Baik, saya ulang. Antum besarin volumenya. Oh, dimatiin dulu, dimatiin dulu. lalu nyalain lagi. Begini, Share Ardi, tolong ya. Jadi laki-laki, jangan cemen. Kadang-kadang kita ngomong ah, calon mertua saya. Langsung masuk. Nampaknya tadi mati. mati. Oh iya, iya. Baik. Halo, assalamualaikum. Uh, volume televisinya silahkan dikecilkan dulu, Bapak atau Ibu. Cukup mendengarkan dari telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, belum nyambung kan? Oh, waalaikumsalam. Silakan, silakan ibu. Dari ibu siapa, di mana? Volume televisinya silakan dikecilkan dulu, ibu. Cukup mendengarkan dari telepon. Oh, nampaknya terputus. Iya. Jadi Allah. kita ingatin ya pemirsa, iya. kalau sudah masuk ke line interaktif, televisinya volumenya dihabisin. Yeah. supaya anda cukup mendengarkan lewat Lain telepon dan itu lebih lebih mudah kita berkomunikasi saya lanjutkan dulu ya Ardi nih ya yang ada di Batur sana dari Al Hasbi Kauman, masya Allah begini jadi laki-laki jangan cemen antum kalau modal uang nggak punya keberanian nggak punya terus mau modal apa jadi laki-laki maka saya ingatkan cara ngomong itu penting saya kasih contoh begini ada teman saya ngelamar anaknya orang ditanya kamu ngelamar anak saya punya apa kamu mau ngasih apa buat anak saya? Dan ini anak terlanjur ngedrop. Yeah. Don, dia bilang saya cuma punya uang 5 juta, Pak. Dan saya akan kasihkan untuk anak Bapak, yo secukupnya. Ya udah, gaya ngomongnya lemes, mertua nggak yakin. Kemudian ketika dia pulang tentu lamarannya ditolak. Di lain kesempatan gaya ngomongnya dirubah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, dengan uang yang sama. Kamu ngelamar anak saya punya apa? Jawabannya begini. Saya pak punya uang 5 juta rupiah. Dan saya akan berikan semuanya untuk anak bapak. Wah ini meyakinkan ini sama-sama 5 jutanya. Orang mertua merasa, wah oh, ini calon menantu keren ini. Orator bakal jadi presiden ini. Semuanya diberikan gitu. Uh, maka begitu Ardi, gaya ngomong harus meyakinkan. Tapi tentu mohon maaf. Kita di dalam ilmu fikih itu ada yang namanya kafaah. Kafaah itu kesetaraan antara pasangan. Hmm. Tujuannya apa kafaah ini? Agar kemudian nanti rumah tangga kita itu bisa berjalan dengan baik, tidak saling menghujat. Karena kalau perbedaannya terlalu tinggi, kadang-kadang ada minder, ada segen segala macam. Nah, maka diperhatikan dulu calon saya siapa, kemampuan saya bagaimana. Itu nomor satu. Nomor dua, memantaskan diri untuk melamar perempuan idaman. Kalau yang anda lamar perempuan yang luar biasa, yo pantesin dong dirinya harus punya kelebihan yang juga luar biasa, kan begitu? Dan yang ketiga jangan lupa berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan oleh Allah dimudahkan. Kira-kira begitu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita terima lagi yang interaktif. Sudah ada yang masuk? Uh, nampaknya belum. Gimana? Oh ya, baik. Uh, ini ada pertanyaan lagi, set yang ya. cukup menyesakkan rupanya nih menyesatkan menyesak nampaknya Lucu. Mode. nah ini biasa serunya yeah, sure. live itu serunya begini. live begini ada kendala teknis <laughs> ini dinyalakan lagi kan nih Sat? <laughs> nyalain nyala nyalain kita coba ya nyalain jangan ngamuk enggak saya putus. <laughs> begini ya. ini, ini ya. pertanyaan menyesatkan. Menyesatkan. Menyesak. Nyesak, oh, menyesatkan. 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 Ini ada pertanyaan menyesatkan Ustaz. Tapi sebelum Masha. itu ada yang lebih menyesatkan lagi ini. Dan cara bacaan tuh bahaya loh tadi. Oh, ini iya. ada pertanyaan menyesatkan ustad <laughs> Menyesatkan ustad Menyesakkan ya, nyesek-nyesek iya, gitu ya. Jadi, A -a. di dada gitu ya. Tapi ini ada komen yang nyesek betul ini dari Apa itu? Sam Abdurrahman ini. Oh. Katanya katanya kayaknya ini mau koreksi tema. Kenapa? Temanya harusnya sayang kamu butuh aku. <laughs> keren juga ya. Jadi kan tadi ini, ini aku butuh ini kamu pekan depan, pekan depan. Kamu butuh aku. <laughs> ini pekan depan. Bagaimana kita menciptakan perasaan istri senantiasa butuh kepada uh, suami? Ini ini keren ini. Insyaallah pekan depan. Oke, pekan depan dari tanah Iyi, dari Allah. dari tempat lain ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Udah baik-baik. Ini Untuk boleh baca. dibocorkan Ustaz? Boleh, oh, boleh, boleh Oke, okay. nanti insyaallah Baik Ustaz, ini ada pertanyaan tadi nah, mana ya? Oh ini Ustaz, apakah karena pengaruh maksiat suami yang biasa membantu tanpa istri meminta tiba-tiba setiap saya minta bantuannya sering marah-marah. Ya Tahu-tahu ternyata dia lagi menjalin hubungan dengan wanita lain. <laughs> Astagfirullahaladzim. Ya nah, Pemirsa begini ya, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pemirsa Madani TV dengan tayangan yang insya Allah tentu tayangan ini kita harapkan penuh dengan faidah dan manfaat. Uh, sekarang ini pemirsa perlu kita sadar betul, jangan terlalu mengumbar perselingkuhan yang ada di rumah tangga anda, karena mengumbarnya itu tidak menambah kebaikan tapi menambah masalah. Karena banyak kita lihat sekarang lewat kolom komentar, lewat inbox masih lumayan ya karena privat tertutup, gitu ya. Iya. Kolom komentar bahkan terkadang tanya langsung secara online lewat seorang guru, tanya melalui line telepon interaktif, mengumbar rumah tangga saya hancur ustadz suami saya selingkuh. Itu tolong dijaga. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu baik dan Anda memerlukan jawaban juga yang baik, tapi ketika semakin banyak orang yang tahu, ketika ditanyakan di ranah publik, itu akan menjadikan harga diri suami jatuh, atau menjadikan harga diri istri jatuh, dan ketika harga diri telah dijatuhkan, membangun kembalinya itu tidak mudah. Nah, sekarang kita jawab: apakah karena pengaruh maksiat? Nih, sebelumnya suami saya itu ustadz, gak pakai disuruh, otomatis settingan pabrik kembali ke settingan pabrik gitu ya pabrik oh ya tapi sekarang Ustadz dia diminta aja kadang-kadang marah padahal dulu nggak diminta udah dilakuin apakah karena maksiat iya bisa jadi karena maksiat ada seorang salaf mengatakan begini ida apabila aku bermaksiat kepada Allah ajidu athar al-maksiati Fi wa seketika itu pula aku mendapatkan dampak buruk dari kemaksiatanku itu pada kendaraan dan pada istriku dabah, dabah itu hewan tunggangan biasanya nurut begitu sekarang susah di, diarahkan istri juga begitu biasa sampai rumah senyum dia melayani kita dengan penuh keramahan tiba-tiba istri cuek itu dikatakan karena dampak maksiat maka tetap kita harus introspeksi apabila ada keburukan-keburukan dari pasangan. Jangan langsung menyalahkan pasangan karena boleh jadi memang kesalahan itu adalah hukuman dari Allah karena kemaksiatan yang telah kita lakukan. Barakallahu fikum Nah, sebelum baik. antum pilih Enggak. pertanyaan, hmm. saya saya akan ceritakan kisah terakhir tadi Siap. ya, yaitu Oh, belum selesai tadi ya? Oh, belum. Nah, ini baik. ini saya bilang kan untuk penutup tadi ya. Ya, silakan, Zat. Yaitu Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit ini pemirsa, siapa yang nggak kenal? Laki-laki yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang termasuk salah satu sahabat yang senior karena kedekatannya dengan An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, oh kita terima baik, kita terima baik. Halo, assalamualaikum. Uh, silakan Bapak atau Ibu volume televisinya dikecilkan dahulu cukup mendengarkan dari ah, telepon ya. Masya terputus silahkan, saya lanjutkan Zaid bin Thabit silahkan perhatikan pemirsa disebutkan dari Thabit Ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu seorang sahabat Nabi an Thabit Ibni Ubaid rahimahullahu ta'ala maaf seorang tabi'in qala dia mengatakan begini ma ra'aitu ahadan ajallu idha jalas ma'al qawmi wala fi min Zaid ibn Thabit, anhu. dikatakan oleh Thabit bin Ubaid taala aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang ketika duduk bersama teman-temannya paling disegani paling disegani teman-teman itu sampai nggak berani bercanda di depan dia saking apanya wibawa seperti kalau kita ketemu Ustadz kita di Kediri ya, Ustadz Muhammad Hatta, ini, segen gitu kan. Langsung... <laughs> langsung dor Ya kalau di Malang seperti ketemu Ustadz Abdullah Hadromi gitulah ya. Mau bercanda itu sampai takut kualat gitu. Ya, uh, lutut nih sampai istilah Jawanya koplok gitu. -gitu. <laughs> nah, iya. Koklo. Koklo ya. Astagfirullah, koplo. Koklo. Koklo itu nama pil itu? ya? Kok... Itu koplo. <laughs> <laughs> nah, udah, kita lanjutkan Ustaz. Jadi dikatakan oleh uh, Thabit bin Ubaid orang yang paling disegani oleh teman-temannya sampai ketika dia datang teman-temannya gak ada yang berani bercanda siapa itu Zaid bin Thabit tapi ketika dia masuk ke rumahnya tidak ada orang yang lebih kocak dibanding dia kepada istri dan anak-anaknya hmm. coba lihat artinya apa di sini ketika di luar dia memerankan posisi seorang laki-laki seorang sahabat Nabi yang perlu di jaga wibawanya, di hormati gitu ya. Iya, tapi ketika di rumah dia ngerti istri saya nggak bisa terus-terusan diajak serius, anak-anak saya perlu dibecandain untuk mereka merasa akrab dengan ayahnya. Jadi ketika di rumah kesan wibawa sahabat Nabi itu sementara disimpan dulu lah. Saya perlu bikin istri saya nyaman sehingga dia nggak segen minta tolong sama saya. Saya perlu bikin anak-anak saya nyaman sehingga dia nggak segen untuk curhat kepada saya. Saya perlu bikin suasana di rumah itu merasa asik supaya keberadaan saya senantiasa di ditunggu maka Zaid bin Thabit mengajarkan kepada kita ketika di luar jadilah jenderal ketika di luar anda ustadz ketika di luar anda pemilik PT terbesar ketika di luar anda direktur ketika di luar anda manajer ketika di luar anda profesor tapi ketika di rumah anda seorang laki-laki yang dibutuhkan keceriaan di hadapan istri. Anda seorang ayah yang dibutuhkan ketenangannya di had di, had di hadapan anak-anak. Itulah yang mereka butuhkan dan itu kita contoh dari sahabat Zaid bin Thabit, Thabit. radhiyallahu taala anu. Baik, silakan Ala Abu masuk? Halo, assalamualaikum Belum? Baik, kita bacakan pertanyaan. Oh, sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa di mana? Ini dari Lampung. Ibu Susiani dari Lampung. Ibu Sukiani dari Lampung. Silakan Ibu. Ibu Susiani. Susiani. Ibu Susiani dari Lampung. Silakan Loh, Ibu. Bertanya Pak Ustad. Silakan. Silakan. Loh? Ya, silakan Ibu, langsung bertanya kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ibu Susiani. Silahkan pertanyaannya. Kami dengar suaranya dengan jelas. Monggo langsung. Halo, Pak Ustad. Iya, silakan, silakan. Silakan. Volume televisinya silakan dikecilkan dulu, Ibu. Cukup mendengarkan dari telepon. Ibu Sugiani dari Lampung. Sugiani, nggih, Ibu Sugiani. Monggo, Ye. Ibu, ibu Sugiani. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Bagaimana? Silahkan, Ibu. Uh, volume televisinya silahkan dikecilkan dulu, Ibu. Cukup mendengarkan dari telepon, Ini, ya. Kan silahkan, silahkan. Akan meningkat dua kali. Saya yang pertama sudah berpisah, ya. ya. Silahkan, Ibu. Ya, yang pertama sudah berpisah karena nikah lagi, saya tidak sanggup. Baik. Hmm, terus sekarang menikah yang kedua. Ya. Terus yang kedua kalinya ini kan dulu udah salah saya pilih suami. Nah, nan, yang kedua ini mudah-mudahan betul Pak Ustad sudah. Soleh dari pondokan Amin. Tapi kok yang saya mau itu kok enggak Pasti gitu loh Pak Ustad. Maksudnya kalau saya pingin ini dianya mau itu saya pinginnya kumpul teman-teman ini nggak bisa maunya dia maunya dia pokoknya lah Oh. Apa Bu Sugiani? Suruh ngaji doang ke tempat ngaji apa -apa. Gak boleh kumpul sama teman-teman Gak boleh suruh Emang maunya dia pokoknya bangsa okay, okay. Dimana Begini Bu Sugiani Saya mau tanya dulu sama Bu Sugiani nih Ini kenampaknya seru Bu Sugiani jadi kan nikah pertama Allah takdirkan bercerai, gara-gara suami nikah lagi anda nggak kuat. Terus kan yang pertama udah berpisah, terus anak-anak, kan kalau ketemu Betul, orang, ketemu sama mama -sama ayahnya yang dulu, itu dilarang, cemburuan oh. gimana pak ya? <laughs> baik baik, Insya Allah Ibu Sugiani dengarkan jawabannya Barakallahu fik. saya doakan semoga Allah berikan yang terbaik untuk Ibu Sugiani sekeluarga, Amin. Amin baik ini pertanyaan masya allah ya dari Menarik Bu ini dan nampak sekali Busuki ini orangnya itu tulus gitu jadi tanya itu uh, kayak betul betul apa yang beliau rasakan gitu nggak dibuat buat dan pertanyaannya bagus nikah pertama bercerai dengan suami atas takdir Allah karena tidak mampu karena suaminya menikah lagi kemudian nikah yang kedua alhamdulillah nampaknya cocok lulusan pesantren tapi kok semakin kesini nampaknya semaunya sendiri Istri tidak boleh ketemu anak-anak dari suami pertama karena cemburunya luar biasa. Tidak boleh kumpul teman-temannya harus selalu duduk di majelis taklim. Nah, Bu ya. itu resiko. Resiko nikah dengan suami pertama di resikonya dia nikah lagi. Walaupun tidak cemburuan, tidak maksa anda begini begitu gitu kan. Tapi resiko nikah dengan istri suami kedua. Dia orangnya baik, tapi dia punya kekurangan. Nah, namanya manusia Bu Sugiani. Ada kurangnya, ada lebihnya. Nah, maka sekarang apa yang Bu Sugiani lakukan? Nomor satu, menjalin komunikasi yang baik dengan suami. Kadang-kadang suami tidak ngerti, Anda kangen dengan anak, Anda punya teman-teman yang sebelumnya perlu disambung dengan mereka, maka dijalin komunikasi. Yang kedua, Bu Sugiyani, jangan lupa untuk senantiasa Menjalankan kewajiban Anda sebagai istri terhadap suami. Nah, maka ketika kewajiban-kewajiban yang Anda lakukan kepada suami itu, insya Allah ikhlas karena Allah, maka Allah akan munculkan kebaikan hati suami kepada Anda. Dan yang ketiga, memperkuat sabar dan doa, karena kan tentunya kita tidak ingin rumah tangga kita gagal untuk yang kesekian kalinya. Maka sabar dan doa, insya Allah, itu mudah-mudahan bisa sedikit memberikan jawaban Allah. kepada. Busuki ini yang ada di Lampung, pemirsa Madani TV ya, baik. Baik. Ada yang lain? Ada Masat. Ini pertanyaan lagi. Uh, ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, ini mengenai ketenangan suami. Saya seorang istri yang memiliki trauma. Suami pernah WA sama seorang perempuan lain dan ketemuan. Apa yang mereka lakukan? Saya sebenarnya tidak mau tahu lebih banyak. Takut sakit hati dan takut benci sama suami. Tapi sampai sekarang saya jadi trauma kalau suami berbuat seperti itu lagi. Pulang nah, malam sedikit sure. bawaannya curiga. Apalagi nah, ada teman yang bilang kalau saya harus hati-hati. Jaga suami baik-baik gitu. Nah bagaimana saya menjadi sumber ketenangan suami. Sedangkan saya sendiri tidak tenang. Mas, Wah ini. Ini endingnya benar. keren ini. Bagaimana saya menjadi sumber ketenangan suami dalam keadaan saya sendiri. Tidak tenang. Tidak tenang. Nah ini ibu saya sarankan untuk membuka video. Di tiga pekan yang lalu dengan judul istri setenang malam. Di situ dijelaskan istri setenang malam itu apa sih sikapnya, apa sih kuncinya, apa manfaatnya, apa yang didapatkan oleh istri yang bisa memerankan di hadapan suami setenang malam. malam. Nah sudah, ini mulai ada aroma-aroma yang mengganggu ini. Nah <laughs> maka pemirsa uh, ibu siapa tadi pertanyaannya tadi. Ibu, nah maka ibu. begini. Ketika muncul ketidakpercayaan kepada suami, karena memang sebelumnya suami memiliki kesalahan yang nomor satu, saya katakan, mohon maaf, itu wajar. Karena kita ini manusia biasa, dalam keadaan seorang istri yang tinggal di rumah, sementara suaminya senantiasa di luar rumah. Nah, maka ketika Anda memiliki perasaan curiga kepada suami, ingat kecurigaannya, jangan dilanjutkan tapi Anda langsung alihkan, Anda alihkan dengan apa? ibadah, baca Al-Qur'an, yang ketika Anda khawatir suami berselingkuh, Anda doa sama Allah, ya Allah, jagakan suamiku ya Allah. Itu poin yang pertama. Jadi kewajaran itu jangan diikuti, tapi dialihkan. Yang kedua, membangun kembali kepercayaan kepada suami karena hati-hati, suudzon itu bisa jadi terjadi. Saya ulang ya, suudon itu ada kemungkinan dia akan terjadi karena prasangka, prasangka, prasangka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah maka yang kedua, apabila anda memiliki perasaan seperti itu, ayo mulai bangun kepercayaan kepada suami. Bagaimana caranya? ya tentu dengan kembali masalah-masalah itu intinya dikomunikasi, mulai bangun ke suamiku. Boleh nggak nanti kalau kamu longgar, kamu telepon saya, atau saya yang telepon kamu? Atau boleh nggak, yo kan? Saya ini istri yang perlu ditenangkan. Kalau kamu berhenti di suatu tempat, yo kamu videolah sama saya. Video call jadi dikomunikasikan dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, Anda senantiasa mengisi hidup Anda dengan kegiatan yang positif karena banyak di antara kita ini muncul kecemburuan, muncul prasangka yang buruk. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan memang dia di rumah nggak ada kegiatan Sehingga ketika dia di rumah seperti itu Itu setan nas Itu membisikkan yang nggak bener nggak bener Hati-hati nih suamimu kan masih muda Suamimu kan ganteng Suamimu kan hostnya Ustadz Rifki Hati-hati dia mulai dikenal Abu Shano begitu Ini kalau Kalau kamu biarkan Bahaya ini apalagi nampaknya sekarang Usaha lagi bagus-bagusnya nih dia bisa ngapa-ngapain loh di luar sana. Nah bisikan itu muncul. Saya gak ngapok -ngapok. <laughs> orang ngapa-ngapak, orang ngapa-ngapak dikeplak. <laughs> Ketika bisikan itu muncul, maka langsung dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Barat Allah. Nampaknya ini aroma sudah memenuhi ruangan, Zat. Jadi yeah. kita uh, sudahi dulu pertemuan pada. Eh tunggu dulu. Eh belum ini ya? Untuk pemirsa Madani TV. Hmm. Dan pendengar LK, TV, pemirsa LK TV dan yang lainnya, pendengar DAKTA FM, kemudian RDS FM, tayangan Mandani TV ini adalah tayangan satelit TV satelit yang tentunya Insya Allah akan memberikan manfaat kepada seluas-luasnya masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tentu untuk terus berlangsungnya dakwah kami di Mandani TV, kita perlu dukungan dari pemirsa sekalian. Supaya pemirsa juga turut andil di dalam dakwah yang kami sebarkan ke seluruh Nusantara, bahkan insya Allah ke seluruh dunia. Nah, maka dengan itu, kami memohon kepada jemaah, apabila Anda memiliki keluasan rezeki, Anda ingin turut andil dalam dakwah kami untuk ikut mendapatkan kebaikan, pahala, serta keberkahannya. Jangan lupa untuk turut mendonasikan sebagian dari harta Anda pada rekening Bank Syariah Indonesia.

atas nama Madani TV. fikum Masya Allah. Jazakumullah khair. atas wajangannya malam hari ini, atas pemaparan materinya pada malam hari ini dan semoga pemirsa ada manfaat yang bisa diambil pada pertemuan malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang nggak kalah menarik, ustadz ya. Insya Mungkin tadi ya, usulannya sama Abdurrahman kita pakai, tapi cuma dibalik aja. Kamu butuh aku. Waduh, itu. Ya itu bagus karena bagus, gini ya? memunculkan bagaimana seorang istri betul-betul tergantung kepada suaminya. Jadi bagaimana seorang suami itu memerankan aku dibutuhkan oleh istriku. Nah, kemudian satu himbauan juga untuk pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, karena line interaktif ini yang ingin masuk banyak sekali. Maka ketika anda sudah masuk, tolong diperhatikan betul. Televisinya betul-betul dikecilkan. Waktu telepon, ya iya, Tentu. waktu telepon supaya suara itu nggak mantul. Iya, karena antara suara yang kita ditelen telepon dengan yang masuk di televisi itu ada delaynya, ada, ada, ada jaraknya, ada jaraknya. Ya? Sehingga, Tidak bareng. kalau hmm. Anda nunggu dari telepon dari televisi, yuk ya kita udah ngomong, televisi berapa detik kemudian baru bunyi. Ya, cukup lama, Ustaz, termasuk cukup lama nah, juga. Gitu. Cintanya cukup, cukup lama ya, cukup lama, jadi kan, ya. cukup ketika Anda sudah bisa masuk, cukup dengarkan lewat telepon saja. Barakallahu Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas Atencinya. atensinya. Waduh, kalau radio <laughs> kan zaman gitu dulu ya. ya. Yang sudah bergabung pada malam hari ini dan semoga kita di dipertemukan dalam pertemuan yang berikutnya. Amin ya alamin. Barakallahu <laughs> 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 kepada seluruh pemirsa Apabila kami ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. InsyaAllah ilha illa, illa anda astaghfirullahu bi lailik. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.